di belakang juga lagi pada ngambil loh. Langsung dia. Sore hari ini kita akan merilis kembali pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berkaitan dengan penangkapan narkotika jenis 1. Ya, jenis 1. Ini dipimpin oleh Pak Direktur Pak Kombes Suwondo, kemudian Wadir Narkoba AKP Audi dan dari Kasat 2 ya, AKP Bidoni. Berawal dari informasi masyarakat, itu pasti ya, berapa informasi masyarakat adanya seseorang membawa atau menguasai narkotika jenis 1. Agar dilakukan penyelidikan selama sebulan ya, sebulan dalam penyelidikan oleh penyidik-penyidik yang hadir dari Polda Metro Jaya narkotikanya. Akhirnya kemarin di bulan Januari mendapatkan seseorang ya, yang mungkin ada salah satu hotel di Jakarta Pusat ya, daerah Pusat. Seseorang ini sudah kita gunakan teknik ya, teknik-teknik bagaimana untuk teknik penyelidikan ini menemukan ini ya, seseorang ini yang sedang menginap di situ. Dan dimungkinkan juga kita masih mendalami apakah dia menginap di situ sendiri atau dengan teman lain. Sedang kita dalami. Setelah melakukan penyelidikan dengan cukup lama, lalu pada tanggal 24 Januari kita lakukan penggeledahan dari sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat. Di situ tersangka DO sudah dengan barang berupa sabu sebanyak 17 kilogram. Dari 17 kilogram itu kita cari tahu lagi, kita lihat lagi kemana tujuannya. Kita tahu bahwa dari 17 itu 3 diantaranya akan dikirim ke salah satu orang yaitu namanya HW. Kita lakukan surveillance, HW selaku orang yang diperintah dari atas nama J itu yang berada di lapas. Kita lakukan penangkapan terhadap Hendy Wijaya atau HW. Lalu kita lakukan lagi terus interogasi. Kita tahu bahwa ternyata barang tersebut ada kerjasama dengan yang namanya E, tersangka E. Tersangka E ini berada di wilayah Pekanbaru. Kita berkoordinasi dengan jajaran kepolisian Direktorat Narkoba di Riau. Kita lakukan penangkapan, tetapi penangkapannya di wilayah Sumatera Barat, wilayah Kabupaten 50. Kita lakukan 50 kota di sana, ditangkap sebanyak diamankan sebanyak 8 kg amfetamin atau sabu. Terus kita lakukan pengembangan kembali, kita tahu bahwa asal barang ini ternyata dari Malaysia. Kita cek berapa mall di sana yang dijadikan pertemuan mereka, dan kita akan terus meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Narkoba Polda Riau. Kemudian kita terus mengembangkan kegiatan penanggulangan narkoba ini. Pada tersangka Dio, kita tanyakan lagi di mana di Jakarta selain yang dipegang dia. Disampaikan ada di wilayah Rawamangun. Kita ikutin, kita jalani apa yang disampaikan. Tetapi itu ternyata hanya teknik atau strategi dia untuk bisa lepas. Karena pada saat interogasi dia selalu bertanya, Pak kalau seperti ini hukumannya apa? Dia bisa, kita harus jujur menyatakan hukumannya adalah hukuman 20 tahun atau hukuman mati tergantung daripada hakim. Mungkin dengan kondisi ini dia mengatur strategi ketika pengembangan tiba-tiba dia merebut senjata anggota. Senjata sudah terebut, lalu anggota yang lain membackup segera melakukan tindakan tegas terhadap tersangka.